Selamat sejahtera, nama saya Nisha dan saya akan membentangkan secara keseluruhan mengenai pertanaman terong dalam sistem aquaponik. Aquaponik ini adalah kaedah pertanian lestari yang menggabungkan pemeliharaan ikan dan juga penanaman terong dalam sistem tertutup. Dalam sistem ini, sisa ikan akan diubah oleh bakteria menjadi nutrien yang diperlukan oleh terong, menjadikannya sangat efisien dan mengurangkan keperluan untuk baja serta racun perosak. Manfaat utama aquaponik termasuk pertumbuhan terong yang lebih cepat, hasil yang lebih tinggi dan sebagainya. Selain itu, otomasi dalam aquaponik memantau dan mengurus tahap pH serta oksigen menjadikan sistem ini lebih mudah diurus dan efisien. Aquaponik juga mempunyai potensi besar untuk diperluas di kawasan kampung dan kering, membantu mendorong amalan pertanian lebih lestari dan memenuhi permintaan makanannya semakin meningkat di masa hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya Haji Ahmad Mishra Zafis ingin membentangkan tentang penggunaan teknologi virtual reality dalam penanaman terong. Virtual reality adalah satu berbagai menyediakan satu interaksi dalam bentuk 3D. Dan menggunakan VR ini, ia mampu dapat memantaukan satu persekitaran dalam suasana pertanian, beri satu kaedah simulasi serangga dan penyakit dan juga ia boleh menunjukkan satu interaksi peringkat dan analisis pertumbuhan. Seterusnya, VR ini juga dapat membantu petani dalam menggambarkan satu senario di mana mereka sesi visual serta penanaman dalam bentuk fantasi. Penanaman ini dapat merancang daripada analisis, pengairan dan juga penuaian adalah langkah-langkah kebaikan melakukan penanaman terong serta ia juga membantu melabelkan cara dan suasana penanaman yang boleh dilakukan seperti menanam melon manis di Terengganu. Teknik ternakan terong yang inovatif menggunakan IoT. Dengan teknologi ini, kita dapat memantau dan mengoptimumkan pelbagai faktor persekitaran dan keadaan tanaman untuk meningkatkan hasil dan kualiti terong. IoT menggunakan sensor untuk memantau kelembapan, suhu dan tahap cahaya. Sensor kelembapan memastikan tanaman mendapat air yang mencukupi, sementara sensor suhu membantu mengekalkan suhu yang ideal. Sensor cahaya pula memastikan terong mendapat cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Selain itu, sensor tanah memantau kelembapan dan pH tanah, memastikan keadaan tanah yang optimum untuk pertumbuhan terong. Sensor kesihatan tanaman memantau keadaan daun dan batang, membantu kita mengambil tindakan segera jika ada tanda-tanda penyakit atau serangan perosak. Data yang dikumpul oleh sensor-sensor ini dihantar ke platform IoT untuk dianalisis. Ini membolehkan kita membuat keputusan yang lebih baik dan cepat. Penggunaan teknologi robotik IoT dalam penanaman terong menawarkan pelbagai manfaat kepada petani dengan menginteraksikan pemantauan drone dan analisis data untuk meningkatkan produktiviti dan keberkesanan. Teknologi ini membolehkan pemantauan ladang dari udara dengan drone yang memberikan image beresolusi tinggi dan data yang tepat mengenai serangan perosa, tekanan air dan kesehatan tanaman. Drone dapat mengenal pasti kawasan serangan perosa lebih awal, memantau tahap kelembapan tanah untuk mengoptimumkan pengairan serta mengenal pasti kekurangan nutrien untuk memastikan pertumbuhan yang seragam. Data yang dikumpul kemudiannya dianalisis dalam masa nyata menggunakan sistem IoT, membolehkan intervensi yang tepat seperti pelarasan pengairan dan penggunaan baja atau racun perosak hanya di kawasan yang diperlukan. Penggunaan teknologi robotik IoT dalam penanaman terong menawarkan pelbagai manfaat kepada petani dengan menginteraksikan pemantauan drone dan analisis data untuk meningkatkan produktiviti dan keberkesanan. Teknologi ini membolehkan pemantauan ladang dari udara dengan drone yang memberikan image beresolusi tinggi dan data yang tepat mengenai serangan perosa, tekanan air dan kesihatan tanaman. Hari ini hampa nak khabar sikit pasal sistem pertanian pintar dalam aplikasi yang paling tinggi iaitu robotik AI. Antara objektif video ini adalah meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang teknologi robotik AI dalam sistem fertigasi. Apa itu robotik? Robotik dan fertigasi maksudnya penggunaan robot dalam penggunaan mengoptimasikan, meningkatkan kecekapan aktiviti pertanian. Seterusnya, kepintaran buatan atau bahasa Inggerisnya adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini adalah satu cabang ilmu komputer yang memberi tumpuan kepada pembangunan mesin atau sistem yang boleh meniru kecerdasan manusia.